Ingin menyampaikan editan kami dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita ada elemen, ada tujuan pembelajaran, ada profil Pancasila. Elemennya adalah menyimak. Menurut saya yang nomor satu itu ATP-nya beserta didik mampu mendengar tek keluarga yang unik. Kalau untuk ATP sebaiknya nggak usah mendengar. Fase C beranggotakan 4 orang. Ingin menyampaikan hasil diskusi atau hasil penyusunan ATP. Oke. Menceritakan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian topiknya atau inti materi kontennya sila-sila Pancasila. Kemudian keterampilan atau kompetensi peserta didik mampu memberi contoh sikap makna nilai.